Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan mencoba tempered glass EB Win ini di HP Samsung Galaxy A52 atau di A52s. Nah, di tempered glass EB Win ini ya pasti saya rekomendasikan banget karena ini harganya sekitar 110.000 tapi dapat 2 tempered glass ditambah dengan 1 pelindung kamera. Dan juga ada skin karbonnya biar tidak jamuran HP kalian. Nanti linknya saya taruh di deskripsi semua. Kenapa saya rekomendasikan tempered glass ini? Ya, kalian wajib coba kalau nggak percaya. Menurutku tempered glass ini sangat licin, tipis, dan enak untuk dipakai main game. Intinya seperti itu. Nah, di sini ada alat pembantu biar proses pemasangannya biar nggak mencong-mencong atau lebih presisi. Nah, kalian sudah dapat pelindung kamera dari metal. Ya, keren kan? Harga 100.000 dapat banyak. Terus ini kelengkapan tempered glass-nya. Nah, ini alat pembantunya guys ya. Oke, kita bereskan dulu. Yang ini adalah toolkitnya seperti tisu basah atau perekat dan lain-lain. Terus di sini ada skin karbonnya, dapat 1. Terus ini ada tempered glassnya, dapat 2 guys ya. Menarik sih ini. Kemudian di sini ada buku panduannya. Oke. Dan kita masuk tutorial cara pasang tempered glass EB Win ini. Let's go. Untuk tempered glass EB Win ini yang bening ya guys ya. Bening seperti ini. Oke, kameranya kebuka. Jadi ada lubang kameranya seperti ini. Oke, sudah paham untuk tempered glass EB Win ini. Dan kita lanjut untuk cara pasangnya. Kalian tinggal buka aja toolkitnya seperti ini. Nanti di dalam ini itu dapat tisu. Terus dapat lap microfiber, terus dapat apa lagi nih ya? Kita cek dulu. Nah ini kayak tempelan atau stiker gitu, kemudian tisu basah, itu aja sih. Dan di sini kita coba pasang skin karbon dulu, biar enak waktu pemasangan tempered glassnya biar nggak baret. Oke, kita tinggal bersihkan pakai lap microfiber ini. Easy peasy man. Terus di sini kita tinggal lepas aja skin karbonnya. Oke. Seperti ini. Terus kita tempelin silang seperti ini. Jadi saat proses pemasangannya itu lebih mudah. Oke, selanjutnya kita tinggal pasang pelindung kameranya biar tidak baret. Nanti sewaktu-waktu kalau bosan mimin jual HP-nya, nanti ya harganya tetap tinggi. Jadi seperti HP terawat gitu guys ya. Beda lagi kalau kalian yang nggak pakai tempered glass, nggak pakai skin carbon, itu nanti timbul baret ataupun jamuran. Terus akhirnya harga nilai jualnya itu turun drastis gara-gara jamur plus baret itu. Jadi pakailah skin karbon atau casing lah paling enggak biar enggak baret. Terus untuk cara pasangnya gampang banget guys karena ini presisi sama kameranya. Easy bet. Nah, seperti ini hasilnya. Gimana? Keren kan?
kamera terlindungi, backdoor aman anti jamuran. Jadi kalau dijual masih like new banget. Selanjutnya kita tinggal pasang tempered glass-nya. Untuk cara pasangnya tuh gampang banget guys ya. Ya kalian bisa lihat aja video ini. Kita percepat biar nggak terlalu lama cara pasangnya. Karena proses pemasangannya ini saya terlalu telaten, terlalu teliti. Jadi agak lama, oke? Nah, jadilah seperti ini guys ya. Tempered glass sudah terpasang, skin carbon sudah terpasang, pelindung kamera sudah terpasang. Jadi HP-nya sudah terlindungi dengan aman. Tinggal dipasang casing aja. Nah, untuk sidik jari masih normal untuk di Samsung A52s ini. Terus kita coba main game. Saat main game Mobile Legends, layarnya benar-benar enak banget. Gak keset. Ini licin. Kalau nggak percaya kalian cobain saja. Lebih baik tempered glass yang agak mahal daripada yang 10 ribuan atau 20 ribuan. Kerasa banget bedanya. Kalian bisa lihat aja seperti ini. Hasil tempered glass EB Win ini tidak begitu meninggalkan bekas sidik jari yang terlalu banyak. Oke, seperti itu untuk video kali ini. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe-nya. Sampai jumpa.